Denise Chariesta akan segera menyandang status sebagai ibu beberapa bulan lagi. Dia berjuang sendirian dalam merawat kandungannya, terlebih untuk biaya lahiran. Mengejutkannya, Denise sampai open donasi bagi siapa saja yang ingin menyumbangkan uang untuk biaya lahirannya. Denise juga tak gengsi mencantumkan nomor rekeningnya agar penyumbang bisa langsung transfer. Gerakan donasi itu dinamainya Peduli Denise Hamil Tanpa Suami. Selain itu, Denise juga mencantumkan beberapa ayat-ayat dari Alkitab tentang memberi kebaikan kepada orang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!